Mana perlai kepada mahram urang mukim? Munya perlai kepada mahram urang mukim ka hetan anu tak ke bahai rumah. Itu na anu na perumah di rumah. Tak ke bah perumah di rumah, katanya tayak minta rezeki. Melewati batas desa. Na pe ada undang ayah hai rumah katanya. Apa na ya rumah dia? Pakan tinya aron dengai tiroi rumah ana mahram takut dosa ande. Yang kai kia haya lagi auruh surat patah apa kena yang kalau aku berkahwin ke pekabuk alung lom. Syarat-syarat baru gebi jamak dan kasar wate getanyo truh ke tempat tujuan nyen pembahasan urunyo. Adapun jino pembahasan getanyo syarat dibolehkan jamak dan kasar bila sudah sampai ke tujuan. Kan di dalam perjalanan. Cuma nabacut yang tinggal dalam pembahasan orangnya, tapi hana pu ada pegah orang buka. Nara buka tiga tiga. Buka lap. Orang aku lah. Oh mah. Oh mana tu orang pabi yang. Nyo wate beda tamah li. Be. Kamu nyo pula tamah wate kan? Kedih hidup orang ya tamah ni. Yang pertama syarat ji. Syarat yang pertama niat menginap di bawah 4 hari. Ini yang pertama. Nyo tayo tanak jau stabat. Bak saudara tu. Nya rencana dalam hati kita nyo tanak dom diupet uro. Diupet uro. Ini yang pertama. Menyatani tadom pet uro. Bila niatnya nginap 4 hari. Menantruh kedih hanjit leh jamak dan kasar. Bahkan karena pet uro kaki kira mu mukim. Jadi harus niat ji di bawah 4 hari. Nah nampung. Atau yang kedua. Tidak ada niat berapa hari hana niat pada uro pokok ji lu akan lerun sakit ke deh niatnya kan hanya tak pengut perasaan hati ya kan itu yang leurung pada uro tunggu nija ni akan lerun sakit hum kata ja aju le tadam pada uro hana jelas pada uro hana jelas nyojit nyo bandua bohnyo dibolehkan selama 4 hari tambah 4 malam. Nyo bandua. Kah? Nyo selama peuro pe malam iro ne inan jen ne jamak dan kasar. Nampuk? Nya yang kedua. Kemudian yang kelima. Jadi bunuh kan dua le niat menginap di bawah 4 hari maka dibolehkan selama 4 hari 4 malam. Tidak ada niat berapa hari geken pokok ji hana geniat bermukim padu uro hana geniat pokok ji menantro kudih hente sebab kalian kada aurun sakit nyangka. Kemudian na tabote surah haji niat selesai
permasalahan permasalahan di bawah 4 hari, tapi nyoba talung weh, tetapi selalu tertunda dibolehkan jamak dan kasar selama 18 hari. Han. Nyo le ilom. Nyo niat selesai permasalahan di bawah 4 hari. Nyo geja mubat. Genia nyo et diup peruro ka selesai gua juga no. Ternyata hana selesai-selesai. Tapi-tapi na persoalan. Yang perle kepada gepre. Tingoh lagi alom. Tingoh lagi alom. Maka ke urang yang lagian dibolehkan jamak dan kasar selama 18 hari 18 malam. Tapi persyaratan untuk kepastian kala. Artinya kemerati memang sengaja nyo tajak ayu kudih nyo untuk munyah napa ba rumah sakit jih tajak rumah sakit jih tajak. Kan artinya kenyan ka jelas arah tujuan rumah sakit pulan. Doktor ji kala kehubungi pulin yang tukang rawat. Ka olehan uro pulan berarti uro pertama yang temeng ka di periksa, uro kedua mungkin istirahat ide, uro kele mungkin pulan uro keper ka balik keno. Memang kali nala agenda mandung. Ternyata mandung meleset. Uro ke nyan tro kede ka hanai temeng dokter atau ka tutung rumah sakit. Uro kedua ka sakit dokter. Ya periksa do ka sakit ka dokter sakit diman. Uro kele nalah kendala-kendala sehingga makan wate sampai itu bulan bagi pre-pre mesti. Maka yang bolehkan kegaknya 18 uro 18 18 malam. Kah? Nyo kampung kan? Kah? Nyo surah kebalikan. Ha. Tiba lun pre hinau. Berarti nyo 4 hari tambah malam tidak terhitung hari berjalan atau pergi dan pulang. Oke, tajak Jawa menyo tajak ngan Honda Super John yang berurut. Kan cukup trip. Selama di dalam perjalanan tetap masih boleh. Karena hari dalam perjalanan tidak terhitung. Nya memang hari bonus. Trip dah tajak. Nyo tanak jak ngai tangen, tanak jak Eropa ngai tangen. Mesti. Atau kait biat batas desa ketanyo, atau kait kait biat batas kecamatan ketanyo, ketanyo kau kena kau punan dengan musafir. Ya? Pada urau tu Eropa, tibulian tu, ban tibulian mengkini ojit dalam perjalanan. Di Eropa baru berlaku hukum lain. Kah? Ya, jadi nyo nak kaitan surah, mesti lagi nyo. Kita tak pegah tapi urineng menyebut munya musafir harus na mahram. Munyo ana mahram hanjit, pakan karena musafir. Man urineng yang tinggal daerah. Urineng yang tinggal daerah, kan ana mahram. Artinya watepun de aba nimit inengnya memang ijih ka ini yang ibalik dari daya hantu wate na idin wo tibulan tiga. Wate na idin wo tibulan tiga. Memang rencana domi daya lebih peruro.
Hai tu bulan tiga baru je wo. Jadi menantroh ji kenal daya langsung ji huru mukim nanji. Mu yang mukim kan musafir, hana perlele kepada mahram. Nana nampak jawapan ji. Urang inang yang tinggal di daya. Ji kan kampung inai daya. Karena iji nalai macam, maka iji nalung pegah orang yang mengatanya bab-bab Jumat mukim mendeng. Sebenarnya iji nalai le musafir, mukim, mustautin. Anime inang katanya munyo di kampung tanah Iedro ji mustautin nanji. Katanya lagi anji. Munyo tinggal bab tempat lain. Ia teh mulai daripada peut malam, li jamang kelimang malam. Limang malam nyan ka mukim nanji. Munyo manteng tengah dalam perjalanan nama ji Musa musafir. Maka anu inang tanyo enta-enta udayah, menantroh ji udayah langsung mukim ji. Pakan karena baru jiat iwo di bulan 3 paling kurang. Hana perlai kepada mahram urang mukim. Munyo perlai kepada mahram urang mukim ka hetan anu tak kebahai rumah. Itu na anu na perumah di rumah. Tak kebah perumah di rumah, katanya tak jak minta rezeki melewati batas desa. Napa ada undang ayah hai rumah katanya. Apa ni jak rumah dia? Pakan tinya adon dengai tiroi rumah ana mahram takut dosa ande. Ha, yan kai kia haya hagi urus surat pasah pak katanya. Kali ku kawin ka pagabu alung lom. Pakan ana payah karena status istri di rumah mukim. Yang perlu kepada mahram Musa tafir nampak leh ya kan tengah dipermasalahkan dengan kuramat nyo pegah-pegah perle mahram ya ni mi inang hidayah hadum kurame hana mahram ko ha nyanyan masalah haji dah jadi tidak terhitung hari perjalanan pergi dan pulang ha nyampe hari pemalam nyo berbeda ha nyo berbedanyo kan nyo surah terbalik surah terbalik surah terbalik yang pertama nyo kursinyo kan syarat ino kan ana syarat kan kadang-kadang baik plung-plungnyo yang pertama niat menginap empat hari yang kedua sebelum sampai tujuan empat hari setelah sampai tujuan dan dalam keadaan berhenti tempat tersebut. Nyo surah kebalikan. Yang pertama genit gaknyan galom troh u tempat. Galom troh. Kalihna agenda lamati. Gena wo roraya, waro tu enggak gua roraya, gua sigli. Kali kempakat ngam permoh ke, nyota dom ide paling kurang puro bekah ngam permoh. Dasar tanoh lahir gi sigli, tapi kagum tanoh iya inoy tengok pau. Hanan jana wole kede,
Cuma karena nak tinggal orang cik ke ide, kegak sawa-sawa sakai kedai. Dia orang raya. Nyo rencana kena awak kedai, kena dom, pet urau. Kah? Nyan tergalam tu kedai, kali gini ino kamu duduk pada urau. Sebab punya orang mengagenda, kena agenda kepergian cik, kena jadual. Atau kejak Banda Aceh, nak acara pertemuan. Pegawai-pegawai biasa. Kali ditentukan pertemuan nginap di Hotel Pulin. Pertemuan mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Nya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 nya biasa naji penyengat na di press lom. Nyan-nyan biasa dari pengut. Biasa tu kedih leuro kali hendu. Nya mi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 kah na mungkin dipegat sampai tanggal ile meritat. Ya. Nyan cik kamuri undangan dari getanyo. Nyan getanyo niat menginap 4 hari sebelum sampai tujuan. Menantuh kedih bak tujuan tidak boleh jamak dan kasar. Yang ke karena kamu duduk puro makaji kebalikan dari puno. Punya puno tidak ada niat berapa hari. Sabo. Atau niat menginap tapi di bawah 4 hari yang dibolehkan selama peruro per malam. Munyonyo kalian agenda pun kan padu uro bakal tadom ini. Nya hana patake teh miororon pegawai wate diundang memang kalian na. Berarti dari ino Banda Aceh atau undangan studi banding ikan ino. Kalau nilai studi bandingnya maksiat atau hana. Munyo hana maksiat. Kadang studi banding cara main joget dangdut kadang studi banding tiban joget dangdut Bali. Nyampung kan raja kan je. Nyo kot. Terus studi banding kot. Jadi tadi. Selama dalam perjalanan dari Ino ke Dewa Bali. Dibolehkan jamak dan kasar. Ubali padu kura katanya. 3 minggu di Bali. Menantu Ubali hanjit li jamak dan kasar. Bukan karena katanya dalam bab fikih. Gak anggap bahagian daripada orang Bali. Bila kali beh pet. Pura. Nampung. Yang tabo surah. Nyo ke mangat jelas ke dawa kampung wa rote. Ha. Nyo ke lomtro. Surah yang kedua, setelah sampai tujuan, buno wate tengah geja, hana geniat pada ura ke dom. Dia tanya yang menoleh perumah ke? Pada ura mambang tadom di kampung. Alah tak ele keadaan mak antisipan. Kan baik trip-trip tak. Yang kita keadaan mak tiban. Ha. Teruk gede bak kalau keadaan mak sehat. Hana kendala sapu. Atau bak kalau keadaan mak sakit. Genit aju teruk kena tempat gedam pet malam. Nyan menan genit gedam pet malam langsung meramah ke. Hanjit lagi jamak dan kah? Dan kasar. Tapi niat nyan hanjit tak pengen. Baik salah. Baik tu tak niat latih kecil pet malam. Tak pura-pura pegah perumah tu. Lain malam dah dah. Tujuan mengajar jamaah kata rati. Ha. Setelah sampai tujuan dan dalam keadaan berhenti. Mana berhenti kagepio winan. Wate sedang berjalan buno, hana genit tapu. Wate katuh tempat, genit gedom per malam. Nyan hanjit lebih, nyan menantuh kudeh, langsung hanjit le jamaah dan kah? Dan kasar. Nampuk? Munyo buno, niat menginap 4 hari sebelum sampai. Munyo kena niat menginap setelah sampai. Setelah sampai dan dalam keadaan berhenti mari setelah sampai dai kayaknya hendak rencana melanjutkan kali perjalanan memang piuinan. Ah katruh buat tujuan. Bagi nyo dah tulis-lih nak pu. Setelah sampai. Setelah sampai tujuan. Lagi yang jadi mengada kebalikan-kebalikan je. Nampung. Nah, Namerimawa. Yang kena lelaki tamah lah wate. Yang duduk pun dah ngaji kan. Ini tengah dua ke. Baik tamah lah wate. Meri hek je mkarata. Haa.
Nyan kah? Cina perhatinya begat. Saban dengan nomor sa. Artinya wate dalam perjalanan hana niat apo-apo. Ada dalam perjalanan hana niat. Munya ino memang ka dalam perjalanan kan ka niat. Sebelum sampai tujuan, berarti dalam perjalanan ka niat memang. Munyonyo dalam perjalanan hana niat. Ada tanya pada urang ada dombang. Pum tak ile tiban yang keadaan mah rokudi. Munya memang mak sehat aju tak balik aju. Rokudi mak tengah lang kadang bilek-bilek. Alahnyo ke mak perumah. Alah tak ada mampu malam juga di. Yang menang ke tak ada mampu malam, menang dan juga anjil jamaah dan Qatar. Tapi menyoga ke mana? Pada malam tak ada. Yang mak kurang tahan. Pergi latihan dari dalam mati. Mak kurang tahan. Alah, you put malam tak balik. You put malam. Yang manteng je jamaah dan kasar, put uro put malam. Itu malam turahnya. Nampung? Ka. Kemudian, nada bodi surah haji. Menyo hukum bagi isteri tergantung niat suami. Dan tabah tim perumus tu nyambek ji yak ni. Itu kata ni apa ora apa malam kan. Ilong ana ba ilong tak kuni leh ora kawo kero kon kadi leh ora me ye wo. Sebab pakan karena urinang menggantung mahram ba katanya urang ah uragam. Menancit bawahan ajudan, ajudan tergantung niat komandan ji. Ke niat ajudan. Dia kena ajudan, punya pejabat-pejabat na ajudan ke pakak jak ho mesti. Nyambe ya niat kero ji. Berlaku niat pemimpin ji. Mufung kan? Ya. Materi kabeh le yang atanyo. Ada tertunjukkan tanya jawab. Terima kasih. Nyo karena menyangkut dengan musafir, nyo memang mandum ketanyo na dalam perjalanan. Nyo lompiki nyo ledro kesempatan belah di sidro i tengah sidro belah uyelung sidro supaya na pemerataan. Ya betul. Anak na pemerataan. Yang pertama nyo barangkali jit pun belah unun kamu persilakan Tengku Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abana dan kena tanya menyana salah dan nah pernah dan baca dalam kitab Miftahul Jannah tentang tujuh buah nama syaitan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, yang paling kental takalan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nya menurut di sinan jelas-jelas terlintas nama syaitan yang sebenarnya dan hanamupum pakai banjara abana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belainya leh tahu, satu jawabannya ni leh. Ilmenyo sebenarnya na dua. Nah, ilme masmu, nah ilme makru, ilme yang pada hakikat ni leh. Pak belum boleh. Nyo kali kerja mandum. Kali mandum ah. Munapuh ya. Nyo memang perlu ke penjelasan. Pertanyaan tanyo yang penting tak tahan. Untuk mengabek meragukan getanyo dalam sembahyang. Ilmu bagi dua. Yang pertama makruh. Ilmu makruh. Yang kedua masmuh. Makruh. Yang kedua masmuh. Arti makruh
Arti masmu ilmu semata-mata hanya dengan didengarkan. Nyokun masmu ilmu yang dengan tadinga manteng mupum. Ilmu yang semata-mata hanya dengan didengarkan bisa dipahami. Bisa dipahami. Nyogekeun dengan masmu. Yang dengan semata-mata tadinga bisa dipahami. Da contoh ilmu masmu. Lagi yang kali lung jelaskan bunuh masalah jamak-jamak kasar. Nyan kan hanapaya hari lung praktek. Tiba lung praktek. Lung mita mato tabo, lung pi drone dalam mato, ola lung ba drone lung pegah nyosor, lung pegah. Enlian tu kudeh tadom pu uro pu malam, nyaino tak eh pu uro pu malam mana perle. Tapi dengan semata mata lung sampaikan, drone kan pahami. Yang keken dengan masmu. Maka ilmu masmu yo, ilmu yang paling mudah, keken dengan ilmu ammah haji, ilmu ammah. Semua orang bisa memahami. Asal igaknya na syarat manteng. Pu syarat ji EQ get punyung mantap. Olehnya pikiran tenang. Insyaallah bisa kepahami ilmu masmu'. Hana kabu. Yang kedua ilmu makruh. Ilmu makruh ilmu yang harus dipraktekkan. Untuk bisa dipahami. Iji harus nata praktek, harus ke praktek litungku, baru je tak pahami. Iji hanjit dengan tak baca, je tak surah. Contoh lagi tanya. Munyo secara fikih, yang penting makharijul huruf ji buruk. Makharijul huruf buruk. Tetapkan iya kana budu karuh makhraj. Adapun yang lain-lain daripada tanyaan nya hendak syaratkan dalam fikih. Cuma na dalam kitab Miftahul Jannah. Iya ka ba alhamdulil alhamdu pehapio ti ane alhamdu lil ya be sambung nyan ilmu makruh. Ilmu makruhnyo baru tatu'o pihak tatanya mbak pengarang kitab yana mbak pengarang kitab Miftahul Jannah tidak bisa dipahami dengan semata-mata dibaca pucit lagi yang kau ketengok bacanya yang kau butuh secara pengertian kitab fikih masmu. Jadi hai tibit yang tibit huruf jen dalam kitab fikih bila dalam salah sabah huruf fatihah tak putamang hurufkan mesti ha ubu takun ha kita yang alhamdulillah haji takun kan lam pulam pulang mula sir puru lam ba sat shen takun ihdina syira munai takun pa ta takun ihdina syira tal mustaqim kim ya hanai tamang nyan yang huruf jen secara masmu yang bisa tak pahami. Adapun di luar daripada tanyaan dalam kitab fikih hana terdapat huruf jin. Cuma na kepegah dalam kitab Miftahul Jannah. Atau yang kepegah dalam kitab Miftahul Jannahnya praktek bacaan ji adalah makruh harus dipraktekkan. Siapa yang tukang praktekkan harus pengarang kitab Miftahul Jannah. Hanjir ketanyo. Mau mataji. Nyai tamang dalam makruh. Punya ilmu makruh harus dipraktekkan. Selama belum ada prakteknya, kita kembali kepada ilmu masmu. Nah, logat lom yang berbeda. Kiraah, kiraahnya mandum ilmu makruh. Kena kiraah, mesti nak kiraah. Wat duha, wat duhe, wat duhe. Gitulah kitab. Bila kiraah bulan tak baca di antara kasrah dengan patah, mesti gitulah.
di antara bari hiuk kumbari hatu betul nyen makru kan masmu kita oji tanggo-anggo de kebuka nyen terbaca antara bari hiuk kumbari hatu ya ci baca harga bagu hana do pakan karena nyen makru harus dipraktekkan oleh guru harus natalki langsung de gure munya di Aceh munya di Aceh kitab miftahul jannahnyo payah ba ba abu langkawi atau ba abu lonibung karena nyan ulama kiraah yang mentaudif di Aceh luar roh abu langkawi ngabu lonibung kenan munya ba abu langkawi jid kiraah lebo game mesti waktu duha nyan jid tren kengkeng waktu duha waktu hai waktu ha nekila abu langkawi munya waduh wadan ji he nya wadan juga he nyan putra mira kene he bari hiji diban he diban bari pu bari yu pu bari hatu he hana gede hilang kitab mudah hilang kitab ada kiraah yang dibacakan bukan baris bawah bukan baris atas diban namu pom nanu mupom ci baca tiga nyam tiro ana tajib sama ilmu makruh. Oleh yang waktu he, nikelah bulan kawe, wadanji kuah tu he, he, kuah tu he, he, waktu he, jadi pamberi waktu he. Adapun tulisan ji tetap lagi nyu, waktu ha, tulisan tetap ha, mana lain tulisan tetap ha, tapi baca anji lagi yang, jadi lagi nyu tungku, nyan itameng dalam ilmu makruh kembalikan kepada pengarang kitab Miftahul Jannah atau ulama yang mengerti ilmu kira. Nalom tu ba alhamdulillahi. Kecuali yang ulung pega. Nah ulama yang berpendapat munyo lagi yang terbaca yang hanjiun. Munyo lagi je terbaca yang hanjiun. Mestilah kan? Nyan untuk ulamanya wajib dah hormati. Iki ulamanya yang kita wajib dah baca lagi. Karena kita wajib ta'zim dengan ulama. Berarti bila ada ulama tersebut yang menjadi imam. Baik tak ada kita yang. Dan baik tak pekah baik. Baik tak pekah bahawa ulama pun surah yang anjir. Yang hana adab kita yang dengan ulama. Karena ilmunya tak terima dengan adab saja. Mumpung kan? Contoh mana? Gurai kita yang di Aceh. Dan gurai mandu masyarakat Aceh. Abu Tu bilang meladi. Beliau ketika berpuasa Ramadan biasa tilat diuro. Karena nekalan belian. Getanya tak puasa Ramadan tak ikut Jakarta. Hai tak ikut keputusan menteri. Banduanya butuh. Yang baik tak pekabih. Apalagi tu tak pekabih. Nyan alamat su'ul khatimah getanya. Mati dalam keadaan hina. Mandakan putu yang pegah kengkut. Alah. Naudzubillah min dzalik. Tunyan ulama yang malim tak tahat. Dan kan hanya malim mentang. Melahirkan ulama yang alim-alim. Lho. Abu Manan Blangkiunan, murid itu. Almarhum Abu Palu Gading, murid itu. Cuman itulah rahmat bagi kita yang orang awam. Bila nak terjadi perbedaan ulama. Drone yang rencana dengret puasa. Keputusan Menteri Agama. Silakan nak ulama berpendapat demikian. Oh, hanan jana puasa ilelekean. Dang ra butuh ya, dipersilakan hanan upu. Yang baik ni dang ra pendapat jid buka puasa popoh limang tepuk. Nyan yang baik ni dang hanan pendapat ulama. Nyan yang baik ni dang. Muya radih silakan tu. Jadi, nyo kesimpulan dengku. Berarti ilmu makru. Dah contoh ilmu makru ulam. Ilmu tajwid. Nyan ilmu makru. Kan masmu. Ngan tadi ngah nampu mendeo, bangku kulit dengku, ikhfa imang belabo. Satu, dua, lepe, lima, enam. Hukum ikhfa berdengung, bagun. Nampu, mupu. Dah mupu, dah bayang lingang, kena lingang, pi layang eh. Ate kiyo baca, karena do. Dibancit ilmu tajwid makru harus dipraktekkan baru bisa dipahami. Tidak bisa dengan semata-mata mendengar. Dalam ilmu makru. Ilmu yang tatung tarikat. Nya harus natalkin gure. Harus kepurna oleh gure itu. Nya nah anje itu. Yang kelagian ialah kesimpulan lebih dan kurang. Nah, pertanyaan.
kesempatan nyo mengiajut fokus kepada matri bunuh dengan musafir, karena mungkin matrinyo payah dat bak tatemen. Tapi musafir ana pertanyaan yang menyangkut dengan musafir, mungkin kata kamu pun mandum jiet si yang lain. Jadi mungkin yang ditengahnyo belah wielung ket koirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu muliakan Abana. Ya. Nak yang lu tanya jamunnya kan jamun penuh teknologi Abana. Yang jarak ji biasa ji tempuh put uro put malam cino ka 2 jam ataupun 2 jam ka truk bat tempat. Ya. Nya yang pun pujut tak tak kalian pun memang perjalanan jauhnya dikira bak jalan tapak atau memang kecepatan kendaraan yang tak nyoba. Kemudian yang kedua, na jalan to yang truk bak tempatnya bagah. Tapi hana aman perjalanan. Na jalan jauh, jauh tat. Puta-puta, aman jalan. Nyanpih pun kira jit tamu sapir menan abana. Kajib menang mentau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia apa? Lungkalan ibarat kitab memang kata kita yang ledungku sayang. Memang nak tulis lang kitab. Falau kata'al amyala fihi fi sa'atin kasara. Nyogu pegat dalam kitab Mahli dan yang lu bacanya adalah kitab Tufah. Falau kata'al amyala fihi fi sa'atin. Bila seseorang bisa mencapai target dalam beberapa mil hanya satu detik. Sementara target nyanyian terus dua marhalah. Dia jamak kasar. Tapi bisa dicapai dalam detik. Dalam hitungan menit. Ini kan cocok dengan pesawat kan? Taja umalasia bisa tertempuh dalam perjalanan hantru sijium. Berai ji oji lebih dua marhala. Falau kata alam yala fihi fi saatin kasara. Kepada orang tersebut boleh menjamak dan kasar. Wallahu alam. Kenapa? Karena yang gekalen jauh ji paduk. Bukan cara jak ji nganpu. Jadi agama tidak mengatur cara getanya untuk taja. Agama hanya memberikan batas enah taja. Masalah cara taja yang tergantung purakeun keahlian, kecanggihan. Jadinya ibaratnya. Falau kata al amyala fihi fi saatin qasara. Wallahu alam. Wallahu alam yang maksudnya yang kuat. Kemudian memang ada ronda yang mandua nalang kitab. Walau kana limaksidihi tariqani. Jikalau ada bagi tujuannya dua jalan. Nah dua buah jalan. Tawilun wa kasirun. Jalan yang panjang dan jalan yang tau. Betul kata kena ya. Pak. Mungkin enggak gitu boleh pengarang kitabnya. Tapi tak tengah. Nyo naur sembuh ba masjid tengah pau na pertanyaan yang lagi ni. Maka yang kini aku pegang pengarang kitab Keraman. Pengarang kitabnya Keraman. Jadi bahasa kitab gaknya bisa menjawab seluruh tantangan zaman. Tergantung urang mentang gede maca ngah gede maca. Jadi menyai pegah le awak yang pegah putra baca kitab kuning yang putra nak kata iya dua kulah tu nya hanai tu kitab kuning. Ibayang kitab kuning iji. Lagi baju Golkar warnanya ya bayang kita kuning. Berarti pengertian kitab kuning, kitab Hanabaris, kitab kuning. Cuman unjih kuning jaman, karena di Beirut. Cetakan Beirut jaman. Fasalaka tawila liya gharadin.
maka dia berjalan dengan jalan yang panjang. Karena ada satu tujuan, tapi ijak renan. Pu tujuan ji kasuhu latin, karena lebih mudah nya jalan panjang, bebas hambatan tol. Ha, kan gaji dapat mang tol ini. Oh, amnen atau karena aman hana perampe, hana pengamen, nya berjalan tol pernah idang pengamen. Menyoba jalan je yo tu lagi mau pergi pengamen. Ino kai chom-chom roi u hana mo ta o gitar tabo. Alam bak patau peng pi lampluk tutu patau peng. Lah tiban hu. Ha. Oh, ziaratin. Ha. Atau karena au ziarah. Atau karena na ziarah. Harus saja ada jalan. Ya. Wa in kasada ma adzalika istibahatal qasri. Artinya dijak ada jalan yang panjang dengan pertimbangan atrabuno walaupun dijampu untuk tujuan mengajak atar semayang. Mumpung artinya menya dijak langsung di jalan panjang hanjak atar semayang handro. Tapi dijak ada jalan yang gio dengan pertimbangan padu berubah poin buno nyanjit kasar semayang. Walau naik jampu mengajak atar semayang gede. Tapi nya ada jampu yang tujuan pokok ada je buno. Mangat mudah, mangat aman, pulan pulin. Nampu? Nyanjit kasar semayang. Nyanyan pertimbangan. Nyan kah? Nyan kasar aja kasar. Wa illa munyo dipilih jalan panjang tapi kan karena pertimbangan yang jeroh. Ati tayang le urang kepun ijak jalan panjang rone, jalan yang jauh. Mengajak kata semayang nyan to gedut. Maka fala yaksuru fil azhar, tidak boleh kasar. Tapi munyona pertimbangan lain yang jeroh lagi tak pegah buno, kepekan ijak jalan panjang, pekan ijak tol. Mengak nyaman, aman, bekna penyamun, bekna nyo, bekna aje. Nyan kasara. Bolehkah kasar? Nyo yang lu baca nyo pi lang kitab mahli atau lang kitab tufah. Lu rasa kat terjawab mah? Kat terjawab kan? Jid, yang maksud saya hekun. Jid, yang be tujuan ji, yang be tujuan ji tok semata-mata untuk je kasar. Tapi menyokanyan je ke bukan? Maksud saya, pengertian maksud saya, kan tujuan yang maksiat pi. Kadang menyotajak di jalan panu, hana keyboard malam minggu. Kena kebetulan malam, murah Sabtu malam. Pi main tajak di jalan panjang yang keyboard-keyboard. Merumpa kalor di jalan. Alai pupu adum. Sebab ikan li awaknya, awak yang kan hidup tanpa musik anak get. Jadi hidup nyanyi awaknya kan. Kama kala kail. Lagi pegah li awak yang pegah. Jak di jalan je. Yang kan maksud anak sahe. Tapi. Atau yang kedua pengertian maksud yang anak sahe. Tujuan tak pilih jalan panjang memang tujuan kasar. Yang maksud anak saya sih, maka tidak dibolehkan. Ya, tiba nunggu. Jid, menyati. Nyo. Ya. Oh, kajin. Mang kepada datanya yang lepas urung yang pupuk ke pilih tempat komando. Yang kenyang antara juga benar. Pertama lagi dia buka benar untuk relax. Nak kadang-kadang pemandangan. Yang ke atau aman ready. Punya tajak red no yo ci ana aman ni nampak timpang peknya mentang kut lem dengan urung. Mesti ke? Janji aja ready. Punya pertimbangan ji jero. Tapi menyatu jiwa itu yang pun ijak ke tadi mengaji dong kata sembayang baik apa 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 go pada kum sekat nyanjir nyanjir ka kajet kadua sidotik retno nyo kat nak ka wate pu minat tu
Oh, iron rak na rak non dong ah. Iron rak non. Ah, nanti beli naur nanti karo naju. Nyo bena na pertanyaan pertanyaan nyo mungkin naur yang temanyong. Teman ni kamu hanajib buka kitab kah hanajib menjawab. Yang pertama menyangkut dengan orang yang qada salat. Mungkin waktu awal lu tengah semayang. Jadi qada salat asar terus menerus sesudah salat asar. Qada salat asar terus menerus qada lu semayang asar. Menansi semayang subuh. Qada terus menerus lu semayang subuh. Sedangkan ifsinan lu semayang asarnya kan makruh semayang. Dan begitu juga dengan lio semayang sabah. Nyo pakai bana wana. Nyam sabah. Sabah tu menyangkut dengan orang yang musafir. Di bulan Ramadan ataupun di urah jemaat. Di bulan Ramadan, digoknya watih sabah mantang di rumah. Mantang di rumah. Tapi kena musafir. Dirumahkan karena dia anggap musafir. Dirumahkan kagak pajubu. Karena orang musafir, jid buka puasa. Nyan kiban menansit ba urang jumat urang musafir yo go mantak yo leuh sebab mantang di tempat puke urang nyan na tergolong urang yang musafir yang jid qada ataupun jamak kasar di perjalanan ataupun urang yang wajib salat jumat lagi ana bana menyolang kita biana cine kita yana handuk. Orang yang sengaja diperutin kata sembahyang dalam wate tahrim, yaitu ba'dal asar dan ba'dal subuh, hukum jiharim dan temayang hanasa. Menyi sengaja memang ci inan ni kata temayang. Inan icok wate khusus. Hanya icok pa lain. Tapi dalam kitab lain, naga pegat, menyo kata sembahyang barang kapat wate jin. Buh di protein atau hana di protein. Jadi artinya masalahnya nak terjadi khilaf. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh merutinkan setelah asar dan subuh. Ada pendapat ulama tidak ada pengecualian untuk qada sembahyang. Man jalan yang lebih baik muraatul khilaf mustahab. Getanyo bek datamang dalam kilaf ulama lebih hegat lom. Lebih hegat bek takada sembahyang oleh asa atau oleh subuh. Jadi hana datamang dalam kilaf pula lan kilaf ulama. Menyampun nilai. Yang kedua, getanyo betul ke tungku tanyangan. Nah dua buah istilah yang mutuka-tuka. Yang pertama musafir saim. Yang kedua saim musafir. Kah? Orang yang berpuasa musafir tidak boleh. Artinya tidak boleh buka puasa kecuali karena mudarat, karena musafir. Artinya diban orang yang berpuasa musafir, wate subuh mantang rumah, wate imsak mantang rumah. Setelah imsak baru geja, berarti setelah imsak jika berpuasa baru musafir. Yang dibolehkan orang musafir yang berpuasa. Ini yang boleh. Boleh. Orang musafir berpuasa di ban. Artinya segalom imsak gak nyankana luar batas. Menan wajib puasa gak nyanka dalam musafir nyokin orang musafir yang berpuasa, bukan orang puasa yang musafir. Nya 20 kalimatnya balik-balik. Mumpung kan? Nyo kajinyo, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal mahab. Lebih kurang lula kemah kadang-kadang na bahasa ataupun pupu yang kurang berkenan. Nya sir baca kesimpulan tiga di mana? Terima kasih pu yang kau sampaikan li abana, mudah-mudahan berberkat ke kita yang mandum dan insyaallah pu yang sampaikan nyo yang sering kita alami di dalam mudip kita nyo, di dalam hal kita yang menyangkut dengan ibadah. Kita yang tajuk kesimpulan bacut menyangkut dengan syarat musafir. Yang pertama, orang yang dijid dianggap sebagai musafir yang dibolehkan kasar ataupun jamak salat, yaitu
naniat nageniat menginap di yupet uro di bawah 4 hari di dalam Safir Goyan. Gejak sabah tempat yang na tujuan yang ger nyo geniat igonyan digetinggai di tempatnya yupet uro nyo boleh jamak ataupun kausar salat. Yang kedua, hana genit padup urawa. Padup urawa gejak o tempatnya. Tetapi dalam perjalanan goyanyan, selama goyanyan bak safirnya boleh jamak ataupun kausar salat di bawah 4 hari. Kemudian niat goyanyan hana genit pada uro, tetapi na tujuan kau yang selesaikan sebuah masalah. Yang masalahnya mia selesai si uro kaguo. Ternyata masalah yang diselesaikannya sampai sebulan. Yang bagi orang yang lagi yang dibolehkan jamak ataupun kausar salat selama 18 hari. Kemudian dalam safarnyo, pet uro pet malam, nyo hana gehitung ataupun hana kira uro ja ngan urowo. Nyan hana kira ja 8 uro ambil malam 8 uro ketengo kira urung yang safir. Tetapi yang kira safir buno yang pet uro pet malamnyo adalah ketika ketengo truk tujuan. Barangkali demikian sebagai kesimpulan daripada bet ketengo ba uro yang berbahagianyo. Dan insya Allah uro Rabu yang akan datang getanyo akan terlanjutkan buat getanyo menyangkut dengan musafir. Untuk memberkati acaranya, mari getanyo talake ba abana untuk nepimpin keberkatan. Untuk uro Rabu ke baru datang mawate tengah jam. Tabak kan kadang-kadang habis pembahasan ke? Lemah dengan jim. Menyuap kamu lemah memang ini. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ulidina wa sallina wa mullina wa khususana ila maqsadina wa mullina أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.